Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gantian kula nyo ala tajwid kada. Ikalakan dua-dua. Coba perkenalkan dulu mulai dari putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirul Anam, putra dari Pak Ali dan Ibu Hasnia, alamat Kenang Barat, Telokoko, Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Nurhayati, putri dari Bapak Muhammad dan Ibu Munawwaro, alamat Telokoko, Bangkalan. Pun, coba saya tajwid. Pasirah Asmana? Asmana Pasirah? Ida Nurhayati. Coba, dalam peraga ini ada berapa surah? Dalam peraga ini ada berapa surah? Dua surah. Yang pertama terletak pada surah apa? Surah Hud. Yang kedua surah? Al-Ma'arij. Dalam surah Hud ada berapa pokok pembahasan? Satu. Dalam surah Hud ada berapa pokok pembahasan? Ada? Dua. Ada dua. Yang pertama terletak pada lafaz apa? Majreha. Yang kedua terletak pada lafaz apa? Irkam ma'ana. Dalam lafaz majreha, kenapa dijadikan pokok pembahasan? Karena takut dibaca majreha. Dalam lafaz irkam ma'ana, kenapa dijadikan pokok pembahasan? Karena takut dibaca irkam ma'ana. Coba bacakan surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tajwidnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Dalam lafaz wa mursaha ini ada tanda-tanda apa? Tanda wakaf. Wakaf apa? Tok kecil akan menerangunya lebih baik berarti. Tok kecil tanda wakaf termasuk tanda wakaf yang nomor berapa? Satu. Tanda wakaf ada berapa? Enam dibagi tiga. Ada enam dibagi? Tiga. Ya, pertama. Silakan pendepetrasi yang lain. Pon. Sekalian lagi, mereka kan setanda. Situ. Wakalorong kabu wakoko ini contoh bacaan apa? Matobi kalimi. Kenapa dinamakan matobi kalimi? Karena maya tidak pada wajah cukup atas t. Panjangnya matobi kalimi? Satu alif atau dua harkat. Yang panjangnya satu alif atau dua harkat ada berapa? Tujuh. Ada tujuh yang pertama. Matobi kalimi, matobi arfi, majilah kujira, mabutan pada bapa yang kembaliin asli. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya akhti. Nikah, alhamdulillah. Ki termasuk dalam tingkat paling bawah. Nika alhamdulillah menabi dimin sepaling rajin nika melarat sebisa baca Al-Qur'an. Menabi semakin nak kana ni ke ni anika ampun terpenter. Bisa jadi ketika ngaci nang compo orang sepuh bedese tegur bianan. Nika termasuk orang sepuh si sukses karena bisa mendidik potra potrenah bisa melampaui orang sepuna. Alhamdulillah. Pon cukup. Selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya pola nombor boleh aku lagi. Nomor lima belas, enam belas, betul belas, belu belas, tahfid juga nanti lagi. Nomor belu belas tahfid. Nah, tajwid, tajwid. Saya tahfid sebini. Nomor telur enam kita tahfid biar kan? Ki, ki, biar. Coba laki ibn bini ni kan? Coba perkenalkan kade. Pelangi anyar perkenalan. Coba perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisarah, putri dari Bapak Hasan dan Ibu Sisa, alamat Kutu Telokok Kokok Bangkalan. Pun. Coba lagi. Senapat jus sambian. Dua jus. Sambian senapat jus. Dua jus. Dua jus. Alhamdulillah. Coba dari jus telobolo timinigi. Lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma surah apa ini kah? Juz apa ini kah? Juz 30. Juz 30, juz 29. Juz 29. Alhamdulillah berarti kita tengen pakai gulung ocak ki buru. Soal juz 30. Si soal bi gulu pakun juz sangat ekor ki ipangki berarti. Berarti kencelakan latah ke kokku. Mi pola kaburina sampai juz 30. Sampai 30 juz bini juz 30. 30 juz. Amin. Coba lanjutkan sambian ki. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ma adraka ma yaumul fasl. Dilanjutkan. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Surah apa? Surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ada berapa waktu ayat? Waktu sudah cukup. Ada 50 ayat. Pindah ke senake. Bismillah. Kami anggap cukup. Cukup Ustaz. Oh cukup berarti tak cukup ya guling. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kadrian pinter tega tahu nih cara nanyoan. Apa kalah? Alhamdulillah tabarakallahu fikum. Muka-muka menteti ilmu semanfaat tor mubarakah tor bisa narik dek ring sepo paki dek surgan Allah. Pon akhiran bini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.